Selamat pagi. Pagi ini saya mau mencoba berbagi ilmu tentang pupuk organik dari air kencing. Nah, ini nih. Pertama-tama yang kita siapkan itu air. Ini ada beberapa air. Air hujan atau air pam boleh. Ini sudah saya siapkan. Kemudian ini air kencing kita. Ini kita tampung. Kemudian setelah itu kita campur dengan air supaya kandungan keasamannya itu berkurang dan menjadi pupuk. Jadi ini kita campur dengan air. Pelan-pelan guys. Ini air kencing. Ya, setengahnya dari itu. Oke. Kita tutup kembali. Kemudian kita tambahin lagi airnya sedikit, guys. Oke, guys, tambahin lagi sedikit. Iya, guys. Baru mau aduk. Ini kita aduk pakai kayu. Dan ini cara petani pemula nih. Cara petani pemula, bagaimana cara petani pemula menggunakan pupuk organik. Ya kan, setelah itu guys kita ambil, kita siramkan ke tanaman. Nah ini guys, biar langsung aja disiramkan, pas-pas gak apa-apa guys. Ini tanaman yang baru 1 mingguan saya tanam subur guys, cuma ada sebagian yang dimakan siput subur guys. Ini guys, kita siram begitu guys, ya kan? Nah, ini subur guys, ini semua hasil dari air kencing. Kemudian saya mau perlihatkan yang disiram air kencing terus. Nah ini guys, subur, tuh sudah mau berbuah guys. Ini hasil tanaman yang disiram dengan air kencing. Ini terong. Kemudian ini guys, subur tuh. Subur. Kemudian bayamnya guys. Nah ini guys. Ini kebun di pekarangan guys. Kemudian lombok guys. Ini yang habis saya pangkas kemarin. Nah ini subur. Kan? Subur guys. Jadi itu yang saya pangkas kemarin. Nah, ini sudah terongnya sudah mulai menghasilkan bunga dan akan berbuah guys. Oke guys, sekian dulu guys cara memanfaatkan air kencing bagi petani pemula di rumah. Selamat pagi guys, salam petani pemula guys.